Prof, bisa dioptimisme Prof untuk mendapatkan tiket dalam Pilgub Sulsel dari Partai Demokrat. Ya, tapi teman-teman setelah ini sudah ada di jalan, sudah menemui Andi Nurpati. Jadi kami sudah melakukan komunikasi beberapa partai, ya. Dan saya sangat berharap, mudah-mudahan partai-partai ini akan menjadi pertimbangan, ya. Ya tentu kami juga melakukan komunikasi juga dengan ya partai-partai yang orang sudah lama, ya. Tapi kan tentunya nanti kriteria pemilihannya pasti ada, ya. Ya terutama persoalan elektabilitas maupun popularitas, ya. Nah, ya tentu saya menyadari bahwa saya non partisan, ya, tidak punya partai. Ya saya yakin dan percaya partai-partai akan juga akan melirik pasti, kan, karena pertama saya nggak punya partai, yang kedua komitmen kedepannya juga pasti akan bisa diyakini. Nah, harap tentu kita lebih cepat lebih baik, ya, supaya ada kepastian di masyarakat.